Sobat Canca, catat baik-baik ini manfaat jeruk nipis bagi kesehatan tubuh Anda. Jeruk nipis biasanya dijadikan sebagai pelengkap sekaligus penambah cita rasa pada berbagai makanan, seperti soto dan mie kocok. Bahkan, aroma dan rasanya yang kecut serta segar, menjadikan air perasan jeruk nipis sering dijadikan penghilang bau amis pada ikan sebelum diolah. Namun di samping itu semua, belum banyak orang yang tahu kalau jeruk nipis menyimpan segudang manfaat baik untuk tubuh. Apa saja, ya? 1. Meremajakan kulit. Beberapa produk perawatan kulit mungkin menyatakan bahwa produk mereka dapat menyehatkan dan membuat wajah terlihat lebih muda. Namun, Anda sebenarnya tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk memperbaiki penampilan kulit. Jeruk nipis bisa menjadi salah satu bahan alami andalan untuk merawat kecantikan kulit. Pasalnya, jeruk nipis mengandung vitamin C dan flavonoid, antioksidan yang dapat memperkuat kolagen. Itu sebabnya, manfaat minum air jeruk nipis dapat membantu menghidrasi dan meremajakan kulit Anda. Sebaiknya, hindari mengoleskan air perasan jeruk nipis langsung pada kulit Anda. Terpapar sinar matahari secara langsung setelah mengoleskan air jeruk nipis dapat menyebabkan pitofotodermatitis. Pitofotodermatitis adalah kondisi ketika bahan kimia yang terkandung dalam jenis tanaman tertentu mengakibatkan kulit terbakar atau mengalami peradangan saat terpapar sinar matahari. Akibatnya, area kulit tersebut akan tampak kemerahan, gatal, dan terasa panas. 2. Melancarkan pencernaan. Air jeruk nipis bersifat asam dan dapat membantu air liur, saliva, memecah makanan. Selain itu, kandungan flavonoid dalam air jeruk nipis dapat merangsang pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Jika Anda mengalami sembelit, sifat asam dari jeruk nipis dapat merangsang pergerakan usus Anda. Ini membantu sampah makanan di dalam perut terdorong ke bawah lebih mudah. Selain itu, asupan air dari perasan jeruk pecel ini juga bisa membantu Anda untuk mengeluarkan feses lebih lancar. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis dapat memperkuat sistem imun tubuh Anda dan membantu tubuh melawan penyakit, seperti flu, pilek, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, manfaat jeruk nipis yang menyumbang vitamin C ini juga akan meningkatkan produksi sel sehat untuk membunuh mikroba penyebab penyakit, sehingga mempersingkat lama waktu Anda saat sakit. Untuk itu, jenis buah jeruk-jerukan sangat direkomendasikan supaya Anda tidak gampang sakit. 4. Membantu menurunkan berat badan. Banyak yang bilang jika minum perasan air jeruk nipis untuk diet bisa bikin Anda kurus alias mampu menurunkan berat badan. Namun, benarkah hal ini? Kandungan asam sitrat pada jeruk nipis dapat meningkatkan metabolisme. Hal ini dapat membantu Anda dalam membakar kalori dan menyimpan lebih sedikit lemak. Selain itu, vitamin C dari jeruk pecel ini juga berperan dalam pembakaran lemak dalam tubuh. Namun, harus diingat, Anda tidak mungkin hanya mengandalkan cara ini untuk menurunkan berat badan. Cara ini hanya sedikit membantu usaha Anda saat menurunkan berat badan. Anda perlu melakukan aktivitas fisik supaya kalori yang terbakar jadi lebih banyak. Berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dan memperbanyak konsumsi buah atau sayur akan dapat membantu Anda. 5. Menjaga kadar gula darah. Kandungan vitamin C dalam jeruk nipis juga sangat bermanfaat bagi penderita diabetes. Orang dengan kondisi ini sangat diharuskan menjaga kadar gulanya tetap normal. Pasalnya, insulin yang bertugas untuk menurunkan gula darah tidak berfungsi dengan baik. Nah, jeruk nipis memiliki kadar gula yang rendah, sehingga bisa mengurangi penyerapan gula ke dalam darah. Alhasil, kadar gula darah di dalam tubuh Anda pun dapat lebih terjaga. 6. Mengurangi risiko penyakit jantung. Jeruk nipis merupakan sumber magnesium dan kalium yang berfungsi menjaga kesehatan jantung. Kalium dapat menurunkan tekanan darah secara alami dan melancarkan sirkulasi darah. Hal ini membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke. Selain itu,
penelitian yang sedang berlangsung menyelidiki bahwa terdapat senyawa dalam jeruk nipis yang bernama limonin yang mungkin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. 7. Menurunkan risiko kanker. Kanker terjadi ketika ada pertumbuhan sel abnormal yang bisa berkembang di bagian tubuh mana saja, seperti payudara, paru-paru, dan ginjal. Jika dibiarkan, sel kanker bisa menyebar ke jaringan lainnya dan membahayakan jiwa. Faktanya, manfaat minum air jeruk nipis diyakini dapat menurunkan risiko terkena kanker. Ini berkat kandungan antioksidan dalam air jeruk nipis yang akan membantu menjaga fungsi sel, meningkatkan pertahanan sel-sel tubuh dari radikal bebas, dan meningkatkan sistem imun.